Cuy, mundur cuy. Cuy, mundur cuy. Wow, bahaya bro. Untung saja tiang. Oper aja, oper, oper. Oper santuy. Oper santuy ini namanya bro. Oper, oper santuy. Paul Pogba. Di tepi oleh Ederson. Oh, Bel gak banyak bacot loh. Bel kan gak bisa bahasa Spanyol. Gak mungkin. Gua ralat ya FIFA gak real. Bel gak bisa bahasa Spanyol. Toni Kroos probing pass. Benzema, Cristia, ah, Cristia, ah, what the fuck? Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana kabarnya semua lulu pada bro? Anjay. Selamat datang kembali di konten nostalgia baby. Dan di nostalgia kali ini kita gak nostalgia-nostalgia banget, karena ini cuma mundur sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Ini adalah FIFA 18 cuy. Jadi langsung aja kita akan memainkan FIFA 18 di tahun 2022, let's go bro. Oke, brother, ini dia FIFA 18. Ada Bang Cristiano Ronaldo. Ini adalah tahun pertama Ronaldo menjadi ambassador atau cover dari FIFA ya. Setelah sebelumnya tuh masih Reus, kemudian Messi dan kawan-kawan kalau nggak salah. Dan di tahun 18 ini mulailah Ronaldo 18, 19, 20 apa 2 tahun doang gitu kalau nggak salah. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke dalam game-nya cuy. Keren banget emang FIFA, let's go. Santiago Bernabeu, ini ada cutscene-cutscene Santiago Bernabeu, ini pasti El Clasico gak sih? Yakin banget pasti El Clasico. Oh bukan, nanti lawan Atletico. Oh gak mungkin El Clasico, karena Barcelona itu dibeli sama PES lisensinya, jadi Atletico adanya. Ini gak bisa di skip anjing. Oh bisa. Oke, brother, ini dia menu utama dari FIFA 18. Di halaman depan langsung muncul The Journey ya, salah satu fitur yang cukup berhasil yang dimulai di FIFA 17. Dan itu banyak yang mainin, banyak yang nyobain, dan hasilnya di PES lagi FIFA 18 ada lagi. Makanya langsung dimunculin di awal, Hunter Returns gitu. Untuk menunya ya mirip-mirip FIFA-FIFA sebelumnya ya, sama aja, nggak PES, nggak FIFA. Biasanya dari tahun ke tahun perubahannya nggak banyak. Di sini ada beberapa pemain-pemain yang menjadi cover juga nih, ada si Dele Alli yang masih gacor musim itu nggak kayak sekarang. Di sini ada Thomas Muller, ini ada Mancini. Kemudian di sini nggak ada lagi. Untuk tampilan menunya kurang lebih hampir mirip. Di bagian belakang juga ada stadium ya. Cuman bedanya di FIFA 18 adalah FIFA pertama kali adanya UCL atau UEFA Champions League setelah bertahun-tahun dipunyai atau dimiliki sama FIFA 19 ya, sorry 18 belum ada. 18 belum ada, sorry. 18 itu terakhir kali adanya di PES. Itu terakhir kali UCL ada di PES. Di FIFA 18 belum ada. Jadi nanti mungkin kita nostalgia FIFA 19 baru bisa mainin UCL. Untuk sekarang kita mainin berarti main-main standar dulu aja ya. Seperti biasa kita akan mainin 2 game. Yang pertama kita coba langsung aja, apakah ini MU lawan Liverpool? Enggak lah, di sini Liverpool belum jago ya. Kita coba dulu langsung final UCL kali ya. Enggak seru lah, enggak seru. Udah kita ini aja lah, enggak usah aneh-aneh. Langsung El Clasico enggak sih? Kita langsung El Clasico. Oke, laga pertama gue gak jadi El Clasico, tapi kita derby Manchester dulu. Oke, antara MU lawan Manchester City. Kita let's go aja. Kita akan memainkan MU melawan City di tahun dimana City jadi juara dan MU peringkat 2 ya, dengan skuad yang terbatas sama Mourinho tapi bisa peringkat 2, gokil. Ini bajunya kita merah betul, City biru muda betul sekali. Kita akan bermain di atur dulu team management lah ya. Gua nggak terlalu jago buat atur-atur formasi di FIFA, tapi yang gua tahu itu pertama adalah taktiknya kita pakai counter attack. Atau nggak custom deh, kita custom dulu detailnya. Ini speednya naikin, passingnya naikin ya kan, ini passing naikin, shooting juga naikin. Free form aja, pressure oke. Kita mainnya ini aja, mainnya ngegas lah gitu. Untuk pemain-pemainnya kita pakai squadnya, oh Lukaku, Mkhitaryan, Rashford, mata apa Martial ya? Pogba apa Matic apa Herrera? Ning Matic apa Herrera boy? Matic tapi disini pemain baru ya. Oi, Smalling mana Smalling aing? Smalling gak main cuy. Smalling lah, Piljong jadi sampah di sini bro. Ini ya udah ada ini ya, udah ada Lindelof. Berarti ini emang udah ada Lindelof di 2018 ya? Gue lupa, bukannya tahun depan. Iya deh udah ada. Lupa dah gue lah. Udah ada McTominay masih muda. Ada Wilson nih, masih ada Wilson. Pereira masih muda, Tuan JB masih muda, Lingard masih muda kayaknya sih gitu. Fellaini bro, kita mainin Fellaini gak sih? Gak salah, nanti aja lah ya. Ini itu aja. Oke, formasinya 4-5-1.
kita gas, kita langsung bersiap untuk settingannya. Bermainnya 4 menit aja, gak usah lama-lama ya. Kemudian, masa amatir, bray? World class gue mah, cuy. Old Trafford, kemudian kita bermain di. Kok gak bisa diatur sih ini? Oh, random-random aja lah, gak apa-apa kita mainin random. Nah, sekarang kita langsung play the game. Alright, ini dia bro. Laga IPL antara MU melawan Manchester City. Seperti biasa, kacin-kacin dari FIFA pasti sangat menggiurkan. Sangat renyah, grafisnya sangat bagus. Di Old Trafford tentu aja. Dengan kualitas grafis cutscene yang real. Walaupun segi gameplay gue lebih suka PES ya, tapi kalau cutscene FIFA lebih bagus jauh. Apalagi dengan engine yang lebih bagus juga. Tapi PES 18 ingat gue secara overall score lebih bagus dibanding FIFA 18. Kalau dibandingin sama tahun sebelumnya 17 ya. Ada Pep Guardiola, sang pelatih dari Manchester City. Untuk squad yang gue bawa, tentu aja ini ada dua playmaker tangguh. Mkhitaryan melawan David Silva. Mkhitaryan di tahun keduanya bersama MU, cuman di akhirnya dibuang, diganti sama Alexis Sanchez. Tapi secara kualitas atau tampilan kacin nggak jauh beda sama FIFA 22 ya. Jadi perkembangannya nggak banyak, Pak. Nggak ada perubahan yang signifikan gitu kayaknya ya. Karena FIFA pertama yang gue main itu FIFA 22 gitu. Dan setelah gue lihat cutscene-nya gak jauh-jauh beda. Baik, tandanya dari 18 ke 22 emang bener kata orang-orang luar, terutama ya kalau gue lihat meme-meme FIFA tuh. FIFA adalah game yang tiap tahun dibeli padahal isinya sama aja. Selain update transfer atau squad ya, sama jersey. Ini dia Jose Mourinho. Para penonton-penonton plastik, penonton-penonton bohongan, bayaran. Ederson mukanya belum ada. Ederson, Walker, Kompany, Stones, Otamendi dan Danilo dengan formasi 5 backnya City. De Bruyne, Fernandinho, David Silva 3, dan di depan ada Aguero bersama dengan Gabriel Jesus. 5-3-2 formasi dari Manchester City. Gitu. Di tahun 17-18 di aslinya itu bermain di MU, kalau nggak salah City menang 2-1. Kalau nggak salah ya, Trafford ngulin 1. Tapi waktu di Etihad, MU menang 3-2. Walaupun pada akhir musim, MU gagal menjadi juara, beda selisihnya juga jauh. 100 poin City, MU 81. Ih, gue masih agak-agak inget. Soalnya itu terakhir kali MU lumayan jago di Liga. Setelah itu jadi sampah. Luka aku masih kurus, boy. Oh, oke, kita bersiap. Kick off City melawan MU Sloan City di PES FIFA 18. Let's go, kita bernostalgia, cuy. Matic kepada Daily Blind. Pada Matic. Untuk grafis rumputnya lebih bagus ini dibanding FIFA 22 menurut gue. Kalau 23 gue belum main, jadi nggak bisa komen. Cuma kalau FIFA 22 tuh kayak kue warnanya. Hijau-hijau pandan. Matic kepada Blind. Dan kepada Rashford. Rashford santai. Rashford santai pada Matic. Pogba. Mkhitaryan. Salah oper Mkhitaryan. Pogba. Nice sekali Pogba. Pada Romelu. Ya, Romelunya. Matic dapat. Mkhitaryan dapat. Nice. Muhammad Rashford. Muhammad Rashford. Nice banget. Lukaku. Mkhitaryan masih diblok saja oleh Otamendi nampaknya. Mkhitaryan peluang pertama dari MU, boy. Slebew diblok saya tadi. Salah pencet, sorry. Kita coba corner, tapi karena corner gua nggak bisa, jadi kita oper aja, cuy. Gimana sih cara majuin pemain? Gua lupa mulu. Nah ini nih, kita kasih Mkhitaryan. Jual mata. Aduh, jual mata salah belok. Mundur kan? Oh, ini kapten Valencia ya? Valencia pemain dengan tampak kaki kiri. Eric Bailly terlalu tangguh untuk Aguero. Jadi blind. Kok warna di radarnya gue putih sih? Ya udahlah ya. Bisa diganti gak sih? Gak bisa diganti, bro. Gue gak nemu. Kalau ada yang tahu, kasih tahu gue di kolom komentar ya. Nemanja Matic. Matic kepada Daily Blind. Aduh, dipotong saja oleh De Bruyne. Salah pencet, bro. De Bruyne. Set. Valencia. Mata. Salah pencet aing. Lupa mulu gue kalau di FIFA tuh. Kalau belum dioper, jangan dulu diubah arahnya. Nanti dia operannya berubah. Gabriel Jesus berlari. Gabriel Jesus dihadang oleh Pogba. Pogba hadang, Pogba.
Pogba hadang Pogba. Aguero boy. Nice kali. Serang balik yuk. Serang balik yuk. Tet. Lukaku. Aduh terblok. Terjadi kesalahan pemain-pemain belakang dari Manchester City boy. World class kayak gini world class. Wah ngaco banget world class kayak gini bray. Mkhitaryan berhasil mencetak gol untuk keunggulan Manchester United boy. Ederson pun terbingung-bingung sama pemain-pemainnya. Loh kok tolol. Iya. Siapa Johnstone ya? Johnstone masih muda ya emang. Masih labil. Tititnya masih kecil. Mkhitaryan berhasil mencetak gol boy. 1-0 kita unggul. Mantap gak sih? Mantap gak sih? Oke. Kita lanjut lagi. Kevin De Bruyne. Wedo. Man United. Hantam Pade. Gak usah sosokan lu. Rashford. Aduh, terblok. Intercept gue. Mundur cuy. Wow, bahaya bro. Untung saja tiang. Peluang dari Sergio Aguero. Masih mau muter tiang. Salah pencet gua anjing. Untung dapat. Jelly blind. Paul Pogba. Antonio Valencia. Mkhitaryan. Pogba. Lukaku. Aduh. Pogba. Bradley Brin. Rashford. Yaelah dibody-body kalah. Mundur gan. Mundur gan. Nice sekali Smalling. Gak ada orang anjing. Rashfordnya mundur. Bahaya cuy. Ditepis oleh David De Gea, bray. David De Gea berhasil menunjukkan performa yang bagus. Tapi kita masih diserang. Cuy. Buang. Nice sekali. Lukaku dapat. Kevin De Bruyne. Terblok saja. Lagi cuy. Masih melebar. Dan kita unggul 1-0 di babak pertama ini cuy. Shootingnya 2 berbanding 4. Kita 1-1 gol. Possession 5-2 berbanding 4-8. Oke lah. Cukup bagus. Kita resume. Masuk ke babak kedua bray. Kita harus nyetak gol lagi nih. Biar menangnya tuh yakin gitu. Tadi kan kebodohan back ya. Tapi gue kan gak jago FIFA. Jadi ya maklum lah ya. Ini juga cuma konten-konten nostalgia aja ini, mas. Santai. Matic santai. Matic pada Paul Pogba. Paul Pogba pada Daley Blind. Rashford. Mkhitaryan. Daley Blind masih. Daley Blind crossing, diblok saja. Rashford. Valencia. Yaelah kalah body dong. Nice sekali Matic. Rashfordi. Paul Pogba. Yuk. Aduh mata. Nice corner. Kita corner bisa yuk. Matanya kurang. Kayak kurang mata ya. Tapi kita belum ada sayap kanan di sini. Tahun ini sayap kanan siapa coba? Oper aja. Oper santuy namanya bro. Paul Pogba ditepis oleh Ederson. Penyematan yang bagus dari Ederson. Tahu kasih lagi ke mata. Kasih mata boy. Mata lagi boy. Oper santuy boy. Paul Pogba again. Ditangkap dengan mudah oleh Ederson. Pogba apa? Bailey dan tadi ya, bukan Pogba. Salah oper lu, Mas. Lu salah oper, Mas. Aduh, enggak nembus. The pass wasn't really a very thoughtful one.
Smalling bro, menghadang bro, Smalling bro. Mata, mata. Aduh, aduh, bingung matanya, eh, mata cuy, di blok. Ya kita gempur lagi Bray, kita gempur terus Bray. Aduh, digocek. Mbak, ini siapanya Danilo? Lord Danilo, ini jago amat Lord Danilo. Kemana anjay? Oh ada orang. Out lah, nggak jelas gitu mah. Ini siapa Sterling? Sterling akan masuk. Marcus Rashford berlari. Berlari Rashford. Set. Paul Pogba pada Antonio Valencia. Valencia. Valencia pada Romelu Lukaku cuy. Ih offside. Anjing hitam amat. Rasis bangsat. Kaget gue, kita ganti pemain juga lah. Saya masukin Anthony Martial nggak sih? Mata ganti siapa ya Marta? Mata di kanannya nggak ada Martial doang. Ya udahlah kita coba masukin Martial aja ya. Siapa tahu bisa gitu loh. Siapa tahu ya kan. Oke. Okay. Martial masuk menggantikan Juan Mata. Sini, oh di sini harusnya masih ada Ibra ya. Tapi Ibra cedera. Ini kayak gue install yang udah update musim kedua deh, pertengahan musim kedua dah. Yo, 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 Martial coy. Luka kepada Mkhitaryan, Mkhitaryan tidak maruk sebagai playmaker, harus mengoper dan Martial baru masuk sentuhan pertama langsung gol boy boy. 2-0 kita unggul Pak D. Gampang banget Pak D, lagi-lagi kesalahan back ya. Emang apa ya, gue tuh jago gitu. Mau FIFA mau PES gue tuh jago. Kejar, kejar. Aduh, aduh. Eh gak bisa dong. Yuk Daily Blind pada Mkhitaryan again. Serang balik again boy. Serang balik again boy. Apakah Martial 2 gol? Apakah? Apakah cuy? Aduh. Aduh, kenapa gak gue dribble anjing? Terus mau ngoper lagi gue. Aduh, aduh. Bisa 3 gol itu. Bisa 3-0 itu padahal. Kemana cuy? Eh, gak jelas. Gak jelas parah, dikira kiper gue telat habis kali. Boom. Yaelah. Apa nggak gue oper ya? Aduh nggak kerebut. Mulai diserang kita boy. Mulai semakin menyerang nampaknya Manchester City. Matic, nice. Serang balik yuk. Ser, ya gagal. Eh dapat dapat, ya gagal. Rashford salah oper. Mulai dikurung kita Bray. Mulai dikurung Bray. Bray. Untung David De Gea sigap. Salah oper tuh anjing gak situ atau anjing. 2 menit tambahan waktu bisa yuk tambah 1 gol lagi yuk. 1 gol lagi yuk. Martial. Martial cuy. Martial cuy. Valencia. Valencia Pogba. Paul Pogba. Mkhitaryan. Yaelah pelan banget. Grogi gue mencet juga. Udah menang. Yaitu dia bro. Untuk game pertama terlalu mudah bagi MU melawan City dengan skor 2-0. Kita lihat statistiknya, Jose Mourinho masih gendut. Belum skor sekarang. Nice banget, MU emang jago di hatiku. Kita lihat statistik sementara. Statistiknya di mana sih? Oh ini statistiknya boy. 7 shoot berbanding 5 di babak kedua, kita lebih banyak shoot ya. Position juga unggul ya, jago lah pokoknya gue. Lanjut kita masuk ke match kedua apa ya. Oke Bray, untuk match kedua kita akan Derby Madrid ya. Karena tadi udah Derby MU, MU Derby Manchester. Sekarang kita Derby Madrid cuy. Antara Real Madrid melawan Atletico Madrid. Untuk jersey-nya kita pakai yang ini kayaknya kelihatan ya. Iya gak sih, kelihatan gak sih. Kita gas aja ya, merah putih juga masih kelihatan. Dan kita setting-setting dulu dikit. 4 menit oke. Okay. Jadi kita main malam, sekarang kita coba main di siang hari.
main di siang hari cuy, kita main di siang hari berarti jam-jam 2 lah, jam 1 PM boleh, ininya spring aja, summer lah biar klik, biar cerah gitu, mantap, kita oke. Kemudian untuk tim manajemennya kita cek-cek juga, Ronaldo, Benzema, Bale, gokil, ini keren banget nih squad si Madrid tahun ini ya. Atau kita ganti Isco kali ya, Casemiro jangan dulu main, Casemiro nanti aja babak kedua kalau udah unggul. Di situ ada Theo Hernandez masih di sini ya, belum pindah ke AC Milan. Untuk main-main mudanya apakah ada, oh Hakimi juga masih di sini, bray, gokil gokil. Oke kita atur-atur dulu, salah pencet. Kita atur taktiknya dulu, kita bermain counter attack aja, kita langsung pakai ya counter attack. Ini tadi sama-sama world class, betul world class. Oke kita langsung aja play the match, bitch. Ora ini dia bro, La Liga Santander di FIFA 2 18 antara Real Madrid melawan Atletico Madrid, derby Madrid di stadion kebanggaan Madrid, itu adalah Estadio Santiago Bernabeu. Dengan koreografi yang mantap, para pemain sudah masuk ke lapangan pertandingan bersama official pertandingan. Anjing, baik baca tuh gue ya. Emang kalau cutscene FIFA tuh keren banget. Kapan PES bisa sebagus ini ya cutscene-nya ya? Harus lisensi sih, lisensinya nggak ada soalnya PES. Apalagi sekarang eFootball 23 tuh nggak jelas, mainnya kayak main mobile. Ini dia ada Keylor Navas sebagai kiper utama. Carvajal, Marcelo, Ramos, dan Varane. Disco, Cruz, dan juga Luka Modric. Di depan gue adalah trio BBC, Benzema, Cristiano, Bale. Boy, gitu ya kan. Nah kan di kubu Atletico ada Felipe Luis, masih ada ya. Jangan Oblak tentu aja sebagai salah satu kiper terbaik juga di dunia. Ada Felipe Luis, Diogo Godin, Jose Jimenez, dan Juan Fran. Di tengah ada Koke, Gabi, Saul, dan Carrasco. Dan di depan ada Antoine Griezmann dan Kevin Gamero, masih ada di sini ya. Torres juga di sini kan tahun ini, masih ada Torres. Berkumpul. Haus bu, bro, ngomong-ngomong haus. Oh, Bel yang banyak bacot loh. Bel kan nggak bisa bahasa Spanyol, nggak mungkin. Nggak mungkin tuh, nggak real. Gua ralat ya FIFA, nggak real. Bel nggak bisa bahasa Spanyol. Nggak mungkin dia ngasih instruksi anjing. They continue Atletico Madrid, Alan, don't they, to Gareth Bale, si tampan dan rupawan bisa mencetak gol di final UCL dengan saltonya. Oh harusnya gue mainin, aduh sorry gue ganti posisi dulu. Ah yuk siap yuk, kick off yuk. Griezmann akan melakukan kick off. Lama amat anjing. Yuk kick off derby Madrid, let's go. Tadi derby Manchester, sekarang kita derby Madrid. Antara Real Madrid melawan Atletico Madrid. Hantam Rai. Langsung kita serangan cepat aja, boy. Langsung serangan cepat, boy. Gareth Bale, Hakim Bale. Benzema bingung. Yannick Carrasco. Griezmann. Et. Oh, enggak bisa dong. Kok gue kayaknya defensifnya kurang naik ya? Kayak terlalu rendah gitu. Ih, apaan? Manja-manja banget. Entar dulu. Formasi gue kurang. Emang harus ini sih, harus custom ya, enggak bisa counter attack doang. Harus custom, itu naik-naik semua, bro. Naik. Harus cepat gitu build up-nya. Freeform betul, ini passingnya betul, tinggiin, shootingnya betul, tinggiin, pressure, teamwork, defensive line, bener deh, bener sih nggak ada salah, yaudahlah, kita gas, resume the match, yo, buang, Griezmann, bahaya cuy, nice, yuk, serang balik. Gareth Bale. Luka gak bisa dribble. Luka gak bisa lari. Maksudnya dribble bisa, lari gak bisa. Benzema, Modric, Disco pada Benzema. Apa itu? Terlalu mudah bagi Karim De Benzema, boy.
Berselebrasi dulu Karim De Benzema. Berselebrasi dulu Karim De Benzema. Proses seset. Isco melihat celah. Benzema shooting mendatar. Tapi ih, jangan oblak kok gitu sih. Jelek banget nih work pass loh. Aneh banget, jangan obloknya kayak tai. Benzema satu gol berai. Wah, Haji De Benzema. Masa kayak gitu jangan oblak. Eh, nggak bisa dong. Ada Luka Modric. Pada Isco. Isco. Benzema. Benzema masih. Luka Modric. Gareth Bale. Gareth Bale. Pada Isco. Toni Kroos. Pada Cristiani. 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 Aduh, Cristiani. Terlalu dribble jauh. Cristiani. Press boy. Ih, panik nggak sih lu? Panik gak sih lo? Gua press lo stres. Cristiano. Cristiano masih berguling-guling. Berguling-guling. Ngotak-ngatik maksudnya. Aduh. Dapat. Kejar. Kejar. Oh my god, bahaya cuy. Tapi Rafael Varane terlalu tangguh bagi Antoine Griezmann. Cross kepada Modric. Modric pada Cristiani. Cristiani. Cristiano. Cristiano pada Isco. Isco. Aduh, maksudnya baik. Maksudnya baik, cuy. Mundur kan. Mundur kan. Mundur kan. Woi, apaan tuh? Woi, apaan tuh? Apaan tuh kayak gitu tuh? Yo, ini nggak dapet masa? Ya elah nggak dapet. Shit, dorong dorong dia shit. Dorong dorong dia shit. Nice. Anjing, woi parah banget shit, tolonglah. Dorong dorong gua anjay. Barbarian ini tuh orang-orang barbar semua. Emang tim UFC Atletico tuh. Marcelo. Marcelo pada Cristiano boy. Cristiano bebas. Cristiano bebas. Set. Cristiano. 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 Aduh gak pelanggaran lagi. Kepada bisa pelanggaran itu Cristiano. Mundurkan. Mundurkan. Still progressing on the break. Okay. Nice. Good work to stop. Goblok. Buang, 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 buang. Bahaya sekali temanku. Bahaya sekali, boy. Buang, 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 buang. Nice. Masih diserang kita, brother. Masih diserang kita, brother. Nice. Yo. Yo. Ih, shit. Lagi nyerang sih, bener-bener dah. Lagi nyerang loh, kita lihat statistik satu shoot doang, gue Atletico saat 0. Posisi kita kalah, oke kita harus main lebih posisi berarti. Di babak kedua kita harus lebih posisi bro. Kita terlalu terburu-buru anaknya. Terlalu buru-buru gak baik. Gak tenang jadinya. Santai aja gitu, relax, kuasai bola relax. Kuasai bola relax. Toni Kroos. Modric, sorry. Toni Kroos. Benzema. Modric. Gareth Bale. Gareth Bale. Masih Bale. Masih Bale. Gareth Bale. Lagi-lagi Jan Oblak mengecewakan aku, Jan. Jan Oblak kok kayak jancu gitu loh. Itu kiper apaan kayak gitu anjir. Benzema. Benzema. Oh deflected bro. Oke. Oh bahkan langsung. Apa? Bingung dia. Tuh kena tangan lagi hand. Gareth Bale mencetak gol kedua untuk Real Madrid. Aduh. Terlalu gampang ya. Yang susah tuh main apa sih? Gue bingung yang susah main apa sih sebenarnya. Hantam, nice. Salah oper.
Isco pada Toni Kroos. Benzema cuy. Benzema cuy. Cristiano cuy. Cristiano cuy. Cristiano cuy. Cristiano cuy. Bingung Cristiano. Benzema, Cristiano. What the fuck? Ada loh kayak gitu loh. Bisa loh kayak gitu loh. Tiang loh. Kayak gitu tiang loh. Lu bayangin gak? Gawang sebesar itu tak ada yang menjaga tiang. Emang kutukan tiang-tiang anjing ini selalu ada di hidup gua. Kenapa ya? Selalu ya. Tiap hari, tiap main PES pasti ada tiang. Gak pernah enggak. Rebut dong. Aduh. Rebut guys. Taking on the defenders. Rebut guys. Okay. He's cut it back looking for a team. Rebut guys. Okay. Nice. That's a brilliant challenge. Modric. Okay, serang balik. Ronaldo. Benzema. Ronaldo, lagi-lagi kah? Oh, enggak tiang lagi dong. Benzema menunjukkan kalau dia adalah bijaksana, humble, tak apa ya? Tak selfish. Tidak mikirin dia sendiri, tapi Ronaldo yang sangat selfish ini akan melakukan selebrasi. Itu dia Benzema pada Ronaldo. 3-0, terlalu mudah. World Cup enggak ada tai-tainya ya. Easy. Di 70 saatnya kita masukin Casemiro tukang pukul. Bro. Isco udah capek, kita ganti sama Casemiro. Asensio juga masuk, ganti Bale kali ya. Bale udah nggolin kan. Sisanya nggak penting. Kita langsung resume. Yo. Nggak dapet. Dapat dong. Saul nih guys. Griezmann. Ini mana Torres gak main Torres? Ih, sosokan lu, gua cek gua. Kepada Cristiano nih. Ih, nice banget kerja sama tim yang bagus. Ih, aduh di blok. Ronaldo juga niatnya baik ngoper balik tapi di blok. Bel digantikan oleh Asensio. Isco digantikan oleh Casemiro. Oh, without question, he's got plenty of potential with him. Tahu Asensio belum ada mukanya nih. I think there'll be one or two clubs knocking on this manager's door for his service. Modric, aduh, terblok saja Modric. Benzema. Aduh, nggak dapet. Kemana lu, bro? Ada gua yang siap menghadang kapanpun, dimanapun. Asensio bingung. Lupa cara main bola Asensio kamu. Diego Godin. Press, nice. Casemiro gua tuh. Di sini boy, aduh nggak lolos. Bisa yuk, goin lagi yuk. Gila, emang OP banget sih Madrid sih. Susah, terlalu gampang. Cristiano. Wah, ditepis aja oleh Jang Oblak. Jang fucking Oblak Blak. Salah pencet cuy. Dapat Ronaldo, nice. Benzema. Modric. Aduh, di blok saja tadi. Tendangan dari Luka Modric. Kasih Asensio. Asensio. Shooting kencang. Masih di atas mistar dari gawang Jang Oblak. Di babak kedua emang kita selalu lebih nyerang, kenapa ya? Sugestinya tuh lebih nyerang gitu babak kedua. Babak pertama gue masih bingung-bingung gitu. Modric dapat. Oh, udah mau beres cuy. Satu gol lagi apakah bisa? Aduh, nggak dapat lagi. Benzema malah bengong. Nice. Aduh, nggak dapat. Nice. Ya. Oh, udahan. Gue kira pelanggaran, bray. Pelanggaran penalti loh. Easy banget. Oke, teman-teman. Lagi-lagi gue menang. Dengan skor lebih telak. Sekarang 3-0. Kita lihat statistiknya ya. 9 sub berbanding 0. 5-3 posisinya berbanding 47. Man of the match-nya kayak Karim di Benzema 10 poinnya gitu cuy.
Oke, berarti segitu untuk video kali ini, nostalgia FIFA 18 di tahun 2022. Kalau lu mau gamenya ada di deskripsi, tapi gue belum ada video tutorialnya, bisa lah lu install sendiri ya, udah gede. Oke. See you next time, brother. Bye bye.